Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview dan atau membagikan informasi mengenai salah satu game termurah yang pernah saya beli di Steam. Entah game ini memang sedang ada diskon atau developernya atau Steamnya ngebug atau developernya salah kasih harga di Steam Store, saya kurang tahu, tapi harganya sangat menggiurkan. Harganya itu cuma Rp28 untuk game sekelas AAA atau game yang high end lah. Apa itu gamenya? Mari kita cek di Steam Store. Ya, gamenya itu adalah game Assassin's Creed Unity. Dimana game ini tentang seperti mungkin kerajaan-kerajaan seperti itu ya, sejenis apa ya namanya ini, single player role play mungkin ya gamenya. Nah, kawan kalian yang tidak percaya, game ini harganya Rp28 untuk saat ini, Rp28 saja. Dengan bundlenya ini mungkin dengan dapat seperti extra extra item atau extra skin dan lain-lain. Jadi ini mungkin kalian tidak usah beli, tidak apa-apa, tapi kalian bisa main gamenya dengan hanya bayar Rp28 ini. Nah, ya kalian pasti tahu game ini kan. Assassin's Creed juga udah banyak, udah terkenal, mungkin semua orang udah tahu. Nah, buat kalian yang pengen download, segera download game ini sebelum harganya berubah. Nggak tahu ini bug atau apa, segera download aja. Di sini juga ada about this game, kalian bisa baca sendiri. Lalu system requirement itu membutuhkan Windows 7 minimum atau Windows 8 dengan 64 bit operating system dengan prosesor Core i5 2500K atau AMD FX 8350 4 GHz, memori 6 GB, lalu VGA itu minimal dengan GTX 680 atau AMD Radeon HD 7970, dan storage yang dibutuhkan untuk install game ini sekitar 50 GB. Ya, sekian dari game ini. Mungkin buat kalian yang setelah menonton video ini, setelah video ini diupload, segera cek di Steam Store apakah harganya masih dengan harga Rp28. Jika masih, segera beli game ini, segera download sebelum harganya berubah. Tapi jika kalian sedang menonton video ini lalu kalian cek Steam Store dan ternyata harganya sudah berubah, maaf saja, Anda kurang beruntung. Tapi mungkin aja juga bakal ada revoke akses dari si developer jika ini memang benar Steamnya ngebug atau developernya salah kasih harga. Kemungkinan bakal ada revoke akses untuk orang-orang yang sudah beli game ini dengan harga sekian. Mungkin akan ada revoke akses atau kita tidak bisa main game itu lagi. Dengan itu kita harus beli lagi yang baru. Ya, kita lihat saja nanti, kemungkinan bisa itu terjadi atau tidak. Ya, kita sih lihat saja nanti. Oke, sekian video dari saya dan semoga informasi ini membantu kalian. Terima kasih sudah menonton.